angin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada sembahyang Jumat di masjid sehingga alhamdulillah hari yang berkat, yang ada big band Malaysia dan Malaysia telah datang berapa 50 buah mutasikar sekali dengan Ustaz Budak bagi sembahyang Jumaat di Dusunnya. Mari kita lihat big bye dari Malaysia yang hebat. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, dari mana? Malaysia kampung. Kampung Kota Baru. Kota Baru ya, alhamdulillah. Yang tak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari pembesar big bye Malaysia telah datang di Thailand. Ini nak sembahyang Jumaat. Ah, ni kita. Ya, alhamdulillah. Hari ini telah kita bersama dengan Big Pai. Mari mana ni? Kita Denagora. Tuan Ten. Wong Ali dah. Ya. Jumlah berapa buah? Lebih kurang 50 dah. 50 buah mutu. Mutu Big Pai. Mari ke Karupo, Malaka, Klate berapa? Campur-campur lah. Ya. Kak dari mana? Dari Jeteh Malaysia. Jeteh Malaysia. Dah mari kemarin. Pagi tadi. Ya, alhamdulillah. Ya, masuk. รถแต่ละคันก็สวยงามครับสวยงามราคาแพงๆกันนะครับเนี่ยก็ BMW BMW ทั้งนั้นครับยาสลามิกุมจากที่ไหนนะจากที่นี่ยาที่นี่ไทยแลนด์จ้าจากที่นี่ร่วมกับมาเลเซียคุ้มร่วมกับเราไปมาเลเซียกับไทยแลนด์ยาแต่ละคันก็รถแต่งสวยงามครับสวัสดีครับจักรับเลยวันนี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมบอร์ดจากกรุงเทพฯกลาเต้มาเลเซียมาเลเซียกรุงเทพฯกลาเต้ on the way จากกำแพงพญากรนกีก็ชนะนกีชนะไปถึงนกีก็หันยัยไปแล้วยาอัลฮัมดุลิลลาฮ์ดับตัวไปประมาณหรือพรุ่งนี้วันนี้tujuan nak pergi di Hanjai tadi mari pagi derma ke masjid. Ya. Masjid di penjara. Nak pergi derma. Hari ini kebetulan Ustaz Budak mari baca khutbah. Dah dekat. Lawan. Kuranglah. Ya. Ada apa nak cakap ni tengah live? Tengah live. Ya. Bagi Haji. Haji. Kecek dah hari. Interview dah hari situ. Ya. Lagi.
Ya, sekadar di dulu kita live pada hari ini masa yang dekat sembahyang Jumaat. Kita nak sambung dengan live setengah baca khutbah Jumaat. Dia main mana ni? Ada mana dia pun orang main. Sudah ya. Dah orang tambah dah. Cek ke tak? Tak kaya. Cek. Saya nak makan dok. Dok ke apa ni mak? Ali ni ke? Okey. Ya tahu dok ke? Yo kita ni ya. Masuk depan penuh dan yang luar masuk dalam. Budak tu masuk penuh. Alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا yang bermaksud bagi orang yang kemampuan maka hendaklah dia wajib menunaikan haji ke Baitullah walaupun satu kali di dalam hidupnya. Sidang muslimin Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Amba berpesan pada ramo dia tua-tua hok mari Jumaat pada hari ini, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan melaksanakan perintah Allah, meninggal larangan Allah, melalui kekasih Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hidup akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita duduk di penghujung bulan Zulhijjah, yang mana tak banyak hari saja lagi kita akan menyambut satu Muharram tahun 1445 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada bulan yang lepas ataupun bulan Zulhijjah baru-baru ni adalah bulan haji, bulan yang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup kita ni ada tiga kali Allah panggil kita. Amo minta semua hok mari Jumaat hari ni jangan kecek. Wala orang tua, wala budak, wala mengaji sekolah. Dengar dengan baik. Karena khutbah Jumaat dia tidak serupa kita dengar baca. Kalau kita dengar orang baca kita kecek tak apa tuan-tuan. Tapi kalau dengar khutbah kita kecek tak ada pahala Jumaat, Nabi kata. Alhamdulillah. Amo boleh mari pula di masjid dusunnya setelah 7-8 tahun yang lepas amo mari sini. Semalam amo pergi rumah Nayuk. Nayuk Razak kita, amo kata amo nak baca tubuh di masjid ni hari ni.
Alhamdulillah. Diberi sambutan oleh pihak masjid Imam Bilal, Tok Nebel dan sebagainya. Mudah-mudahan masjid ini mendapat keberkatan daripada Allah dan makmur sampai hari kiamat. Orang tiga empat wilayah ni tak asing lagi, ambo tak payah memperkenalkan diri ambo, tu ada kenal dah. Kamu ambo mari baca Thailand ni sejak daripada umur 17. Sekarang ni umur nak masuk 30 ni. Dalam Cawak Patani, Naratiwa, Jala, Songkelah, semua kawasan ampa ambo gi belaka dah tua-tua dalam masa lebih 15 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Pada hari ini Allah izin yang boleh mari ziarah lagi di dusunnya ini. Dalam hidup kita ni tua-tua ada tiga kali Allah panggil kita. Ni perhati molek ketubuh hari ini. Yang pertama, kadang-kadang Allah panggil kita, kadang-kadang Allah tak panggil. Lagu mana kadang-kadang panggil, kadang-kadang tak panggil? Iaitu menunaikan haji ke Baitullah. Ada orang duit banyak, harta banyak, tapi Mekah tak lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang duit tak ada, harta pun tak ada, tapi Allah pilih dia boleh pergi Mekah kadang-kadang dua kali, tiga kali tuan-tuan. Maka hendaklah kita berdoa tuan-tuan supaya nama kita disenarang oleh Allah. Boleh jejak dua tanah haram sebelum meninggal dunia insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Dalam riwayat yang lain, "Man zara qabri wajabat lahul jannah." Siapa dia yang ziarah kubur aku di Madinah, wajib dapat syafaat Nabi dan wajib untuknya surga di akhirat. Sebab itulah besar kelebihan pergi Mekah ni haji umrah tuan-tuan. Satu waktu semaya masjid haram lebih baik 100,000 kali waktu semaya masjid lain. Contohnya kita semaya Jumaat hari ni masjid dusunnya, kena semaya 100,000 kali baru sama sekali orang semaya di Mekah. Maka sebab tu kita kena berdoa minta, ya Allah akaklah biar aku boleh pergi Mekah sebelum mati. Itu yang pertama. Amba tak siap baca ketubuh panjang nak rikah-rikah tuan-tuan. Itu yang pertama Allah panggil kita dalam hidup kita. Yang kedua, Allah panggil kita 5 kali sehari. Ada orang dia terima belaka 5, ada orang tak belaka 5. Gapa dia 5 kali sehari Allah panggil? Yang pertama Zuhur. Yang kedua waktu Asar. Yang ketiga waktu Maghrib. Yang keempat waktu Isyak. Yang kelima waktu Subuh. Tok Bilal sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari semayang, kamu akan berjaya. Sebenarnya itu bukan suara Tok Bilal, itu adalah panggilan daripada Allah. Orang yang dapat hidayah Allah, dia akan gerak hati untuk mari rumah Allah. Tapi kalau orang tak ada hidayah suatu rumah tepi pun tak mari semayang. Bukan orang sini, orang dusunnya. Rumah tepi sejik tuan-tuan tak mari. Ada orang Jumaat pun tak mari masjid. Ada orang tuan-tuan hari mati baru mari masjid. Buat naik mayat atas sejik. Sepanjang hidup tak pernah mari. Allahu Akbar. Fikir tu adalah fikir, fikir, fikir. Ni semua hok mari ni kamu tengok cak mati belaka tak ada hidup seorang pun.
Kau dia mau hidup belakang ni, kekak. Eh? Kau orang sini tak mati. Eh? Mati belakang dia. Tak mati warna, mau mari saat ni, kubur, penuh benar kubur. Kena sedar tua-tua, kena mari masjid. Tu panggilan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. 5 kali sehari Allah panggil. Eh, 5 ni tua-tua kalau sibuk dah tak ada, Nabi suruh mari 2. Kalau tak ada 5 ni, Nabi suruh mari 2. Isyak subuh. Zuhur dia mengata, "Ambo sibuk ustaz, ambo becung. Ambo kijo obato, ambo tersebang, ambo poong, ambo macam-macam." Asal tak ada ambo main bola pula. Ngai pula main wa belaga ayah. Rebuh daun ketung. Jual ubat butik. Tak ada nak mari. Ngarik tak ada juga duk nusu buah kalbok. Tapi Nabi suruh 2. Isya dan subuh. Kalau 2 ni mu tak ada juga, Nabi kata, "Fihi munafiqah." Pada diri kamu itu ada satu sifat munafik. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tak jadi orang yang munafik, kita jangan berat untuk hadir di masjid rumah Allah. Amal halak, tuan-tuan hak maya hari ni, setelah dengar membaca ketubuh ni, masjid ni kau ramai orang semaya insyaAllah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Allah akan panggil semua manusia. Tak kira kaya, tak kira miskin. Tak kira raja, tak kira pemerintah. Tak kira puan, tak kira siapa. Allah sebut dalam Quran, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Hak ni semua tak ada kecuali hak ni. Kaya pun mati, miskin pun mati, tok guru pun mati, orang jahil pun mati. Hak ni tak ada terlepas tu kan. Hak 2 tadi ada terlepas. Bukan semua orang boleh mari semaya 5 waktu. Bukan semua orang boleh pergi haji. Tapi hak ni tak ada. Semua. Kullu. Kalau kita belajar ilmu nahwu dia panggil lapas jamak. Semua sekali. Akan merasai kematian. Saat ni yang mau mari di Bangkatok. Ada orang mati. Jadi kalau kita mikir tu pas sore, pas kita lah pula. Tak kira orang pas kita duduk sore. Sore nak buat apa? Nak beli tak boleh. Berartinya kematian itu supaya kita ingat. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amo harap sidang Jumaat hok mari hari ni mengambil iktibar daripada khutbah yang amo baca. Nasihat untuk diri amo hok tak pandai jahil ni. Dia tua-tua hok mari pada tengah hari ni, termasuk anak-anak pelajar kita ni hadap mengaji ni, kita doa supaya warung kita jangan terjebak dengan butir, daun ketung, ubat batuk dan sebagainya, supaya anak-anak warung kita menjadi anak yang baik, anak yang boleh tolong kedua ibu bapanya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Firman Allah Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Yang bermaksud demi masa,
Sesungguhnya semua manusia itu hidup dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Pesan kepada kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua hidup aman damai di dunia dan di akhirat insya-Allah. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang Jumaat, sekali lagi dalam khutbah yang kedua, hamba saya diramu dia tu yang mari. Takutlah pada Allah. Melaksanakan perintah Allah, terutama semaya Jumaat tuan-tuan di rumah Allah. Di zaman kita ini, zaman akhir, zaman fitnah, zaman moden, zaman internet, zaman YouTube kita panggil, zaman Facebook, TikTok, Telegram dan sebagainya. Hendaklah kita pantau anak-anak werung kita supaya melihat gambar-gambar yang baik. Jangan melihat gambar-gambar yang lucah, gambar-gambar yang haram yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan hari ini Jumaat tuan-tuan, hendaklah kita melazimi mulut kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada hadis riwayat, satu kali selawat pada Nabi, satu tahun dosa diampun tuan-tuan. Allahu Rabbi. Tidak ada hari yang terlebih mulia kecuali pada hari Jumaat. Maka gunakanlah hari yang mulia ini untuk memperbanyakkan ingat dan berdoa kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita memohon doa pada Allah. Dan hamba sekali lagi mengucap jutaan terima kasih kepada nayuk kita, kita tu imam, tu khatib, tu bilal, tamakan masjid dusunya yang memberi peluang pada hamba boleh memberi khutbah sepatah dua pada hari ini. Mudah-mudahan kita doa orang-orang yang pernah mari semayang masjid ni, Allah ampun dosa mereka tuan-tuan. Mana-mana orang yang mewakafkan tanah, wala siling, wala cap, wala semi masjid ni, dia berdulu sampai sekarang mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita memohon doa pada Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufillil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun segala dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan dua ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, muslimin muslimat yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, selama mana orang pernah mari semayang masjid ni telah meninggal dunia, ampun dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan masjid ni makmur sampai hari kiamat ya Allah. Mana-mana nayuk tamakan masjid semua dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik ya Allah.
Ya Allah, panjangkan umur kami supaya kami dia sambut 2-3 hari lagi tahun baru hijrah. Ya Allah, panjangkan umur kami supaya kami dia sambut bulan Ramadan nanti. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, selamat semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di negeri Thailand ini. Ya Allah, wi aman wi daman, jangan ada bom, jangan ada bedil, jangan ada itu ini. Ya Allah, jauh daripada segala bala bencana dunia dan azab di akhirat. Ya Allah, ya Rabbal alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua pelajar semaya dengan bising penuh sah tua-tua. Usalli fadl jum'ati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. لقد كان لكم في رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله شريف ولكم استغفر الله استغفر الله. وتبلغنا بأنفع الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا وجيراننا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذوق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم يا أمان الخائفين. آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين. سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين. نجنا مما نخاف مولانا يا كريم دعوا فيها سبحانك اللهم تحيته فيها سلام. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم الذي لا Lagi